Cekio. Aing kia kada leut tah. Cekio. Tu kaciri banget na. Belah itu mah kaciri ka tukang. Adio. Ayat. Tah. Cekio nya. Ayat. Eksen. Ngesnya. Ngas. Hiru video na. Berikan di. Ngas lah langsung. Dilanjut sahabat YouTuber. Duh, kada inget ya suara na. Itunya. Oke lah. Cuma kayak tadi. Earphone. Baik mau aku silah. Apa nama selamat siang. Saya akan tunjukin perontok padi arit panjang. Langsung saya pegang kameranya. Nah, jadi langsung kia ianya. Anu iya mah rangka na, rangka arit pendek. Yang ini rangka arit panjang. Yang saya tunjukin di video kesempatan siang hari ini. Ini perontok padi arit panjang ianya. Anu diasupkan diceklan kia ianya. Muterna ke sebelah kanan ya, muter, nanti ada jerami keluar dari sini, jadi arit panjang dipegang seperti ini. Jadi bagi rekan semua yang minat, semua sahabat dimanapun anda berada yang minat dengan perontok padi parit panjang, ini sudah sedia, ada 2 unit yang sudah, yang siap dikirim dengan 1 unit mesin, namun yang pesanan itu hanya 1 unit perontok padi arit panjang. Oke. Dengan ukurannya yang begitu mini akan saya tunjukin sekarang ukuran-ukuran tinggi, lebar dan panjang. Oke. Ini meterannya. Nih, saya tunjukin ya. Tinggi dulu. Tingginya ini meteran ini 100 cm. Jadi 105 cm. Terus untuk lebar, lebar 42 cm, 40 cm ya, 40 cm. Untuk panjang nih. Panjang 47 cm. Ketinggal itu. Tah. Ah, ketiakan nanti kelihatan ya. Nah, terus untuk putaran gigi, putaran gigi kan ke sebelah sini ya, kanan, jadi megang dari sini ya, pokoknya paham lah ya. Terus untuk jerami keluar dari sini, ini kotoran, jadi ke bawahnya ini langsung bersih, jadi ditiup pakai kipas ini aja ke bawahnya langsung bersih, tidak ada tangkai atau daun ya. Ini untuk potongan bodi dilihat dari pinggir ya. Nih. Ini dikasih tekuk dikit pada variasinya biar kelihatannya rada pantas euy, gitulah. Oke. Untuk belakang, bodi belakang nih dikasih lengkung biar rada pantas gitu mendingan, biar cakep gitu. Nah. Terus untuk puli, ini pakai puli 9 in. Kalau untuk as pakai low as 19. Kalau untuk, jadi ini owner deal, nantinya gampang dicari di toko-toko terdekat banyak ya. Kenapa saya pakai puli 9 in? Jadi untuk putaran mesin tidak terlalu kenceng, jadi mesin gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk pemasangan mesin, jadi ini tinggal langsung tempelkan saja. Ini mesin sudah disiapin untuk contoh. Tinggal celup. Nanti kasih pen bell. Jadi sistem pen bellnya langsung ya. Pen bell nanti langsung sini. Aduh, pen bellnya, oh, saya tuh megang pen bellnya. Oke lah, pokoknya pen bell ukuran 54 ini ya. 54 tendanya. Pakai puli bawah 3 in. Deh, cakepnya riges ayam mesinan mah. Oke lah. Nah, saya mah orang Sunda euy, panganaran kudanya. Ini ada satu lagi. Ini yang dibahas sekarang arit panjang, kalau arit pendek yang situ ya. Ini itu belum dicet. Kalau ini arit pendek si mungil pokoknya ya, si kecil mungil itu alhamdulillah udah ada pesanan, tinggal ngechat. Oke, Bang Obek. Wah,
Oke lah, salam subscribe, salam dari orang Pangandaran. Oke, videonya kesempatan siang hari ini. Terima kasih yang sudah mampir, salam subscribe, salam orang Jawa Barat gitu ya. Terima kasih, wassalam, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.